Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TES TV Mang Irin. Kali ini saya mau review produk perlintasan. Ini seharusnya yang perlintasan ini diuploadnya di channel yang sebelah ya, yang di official Mang Irin. Cuman dari permintaan yang beli, dia pengen ada standnya buat pajangan otomatis dipasangkan track rail king. Jadi nanti dikasih varian di produknya. Biasanya cuma dikasih palang-palang, ya kumplit sih, cuma gak ada tatakannya aja. Tapi nanti dikasih varian kalau misalnya mau dikasih tatakan buat pajangan. Oke, kelengkapannya sama. Nah, kita langsung pasangkan saja. Ini untuk posnya. Motornya kita colokin dulu. Oke, ini soketnya untuk palang 1, palang 2 bebas. Kita on-kan. Coba genta. On. Kenapa tadi pas awal itu ngejepret? Soalnya kalau saya posisi ngirim, dia harus posisi pintunya nutup. Nah, baru di close. Nah, ini posisi untuk pengiriman. Kalau misalnya udah dipasang, mau udah nggak unboxing, udah aja biarin, biar dia tutup pelan, bukannya pelan. Dan ini ideal untuk bekas 87 ya. Detail posnya, detail pangnya. Tutup posisi 1, posisi 2 nutup. Saya kalau misalnya saya pengiriman posisi pelangnya di atas. Oke, sekian dulu video review kali ini. Saya Mang Irin, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.